Puluhan murid PAUD Bakti Pertiwi mengikuti ragam lomba untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di halaman PAUD Bakti Pertiwi yang berlokasi di Komplek Kantor Gubernur Aceh pada Jumat 18 Agustus 2023. Ketua DWP Aceh, Melani Subarni, yang merupakan ketua yayasan, tampak hadir menyaksikan secara langsung jalannya kemeriahan lomba HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tersebut. Kemeriahan ini diharapkan selain dapat mengasah kemampuan motorik murid, juga hal ini mampu memupuk rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme serta menghargai jasa-jasa perjuangan pahlawan kemerdekaan. Ya, hebat sekali ya Allah Subhanahu wa taala.